الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مفسر رحمه الله تعالى وعلى ونفع في علم في دارين آمين قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيشركون ما لا يخلق شيئا أو هم يخلقون Ayushrikuna, mengapa mereka mensekutukan bihi Allah fil ibadati dalam ibadah, ma dengan sesuatu la yakhluqu syai'an yang tidak dapat menciptakan sesuatu. Wahum yukhlaqun, padahal mereka itulah yang diciptakan. Kenapa sampai begitu mensekutukan Allah dalam ibadah, menduakan Allah dengan sesuatu yang padahal sesuatu itu enggak bisa menciptakan, justru mereka lah yang diciptakan. Jadi oleh karenanya kita hanya Allah. Apa-apa tuh Allah. Allah. Ya. Majasnya enggak apa-apa, kita terima kasih kepada sesama kita, wajib terima kasih. Ya. Belajar lewat guru, iya harus begitu. Allah selalu memberikan sebab-sebabnya. Biar apa? Biar kita paham. Langsung aja datang ting itu enggak paham tadi. Wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansuruna. Wala yastati'una, dan mereka tidaklah mampu. Ini berhala-berhala. Lahum bagi mereka, aili abidi bagi penyembah mereka. Enggak mampu ngapain? Nasran, memberikan pertolongan. Jadi berhala-berhala yang mereka sembah enggak mampu untuk memberikan pertolongan kepada para penyembahnya. Wala anfusahum yansuruna, dan mereka juga enggak bisa menolong diri-diri mereka. Diri mereka sendiri enggak bisa menolong, bagaimana menolong orang? Kenapa disembah yang begitu? Pun kita sama, kenapa kita ya yang lainnya sama selain Allah, kenapa bergantung sama selain Allah, sama Allah semata? Memang kita sebagai bos dari satu perusahaan, ada anak buah pengen resign, mau berhenti, enggak usah marah, pegang Allah, sandar kepada Allah, enggak apa-apa, nanti datang lagi anak buah yang lebih hebat, lebih bagus. Begitu. Jadi ketika kita ingat Allah, semuanya jadinya tenang. Bimana iha, ya, mereka tidak dapat menolong diri mereka sendiri. Ya. Bimana iha, dengan mencegahnya itu, marhala itu, miman arona bihim su'an, dari orang yang hendak kepada mereka berbuat keburukan, min kasrin, umpama keburukannya daripada memecahkan, au ghairi atau lainnya. Wal istifhamu li taubih, istifham itu untuk teguran. Wa in tad'uhum ila al-huda la yattabi'ukum,
sawa'un 'alaikum ada'utumuhum am antum saumitun wa intaruhum, dan jika kamu ya, ini orang-orang musyrik nih, jika kamu wahai orang-orang musyrik menyeru akan mereka, menyeru berdoa ya, akan mereka, kepada mereka ail asnama, kepada berhala, jadi minta sama berhala ya, ilal huda, kepada mendapati petunjuk, la yattabi'ukum, niscaya mereka tidak memperkenankan kamu. Minta sama berhala supaya dikasih petunjuk, enggak bisa. Berhala, iya berhala. Ada satu kisah, berhalanya terbuat dari roti, yang menyembah lapar, dimakanlah itu rotinya. Masa Tuhan dimakan? Ini kan yang bukan aja nih ya. Bitasdidi, dengan tasdid la yattabi'ukum wa takhfif, dan takhfif. Jadi ada yang baca tasdid dan takhfif. Ya, kalau takhfif berarti la yatsba'ukum. Ya, ini ada dua bacaan. Jadi ada tasdid, tasdid berarti yat la yattabi'ukum, la yattabi'ukum. Ya. Itu selain qiraat nafi. Jadi kalau qiraat nafi la yatsma'ukum. Sawa'un 'alaikum, sama saja atas kamu, ada'utumuhum, apakah kamu menyeru mereka ilahi kepadanya, am amtum, atau ya, atau kamu somitun, diam aja ya, diam aja tu la yattabi'ukum, ya, mereka enggak memperkenankan kamu, kamu minta kagak minta, mereka enggak memperkenankan kamu. Ya. Min du'aihim, daripada doa ya, mereka. La yattabi'uhu, niscaya mereka itu tidak memperkenankan dia. Li adami sama'ihim, karena enggak dengar mereka, ya patung mau dengar gimana? Gitu. Innal ladzina tad'una min dunillahi 'ibadun amsalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Innal ladzina tad'una, sesungguhnya orang-orang yang ya, sesungguhnya orang-orang maksudnya berhala, sesungguhnya berhala, berhala tad'una, yang kamu ta'buduna, yang kamu sembah, min dunillah, dari selain Allah, adalah ibadun, hamba-hamba, mamlukatun, yang dimiliki, amsalukum, seperti kamu, artinya orang yang, makhluk yang lemah seperti kamu, fadu'uhum, maka serulah mereka, mintalah olehmu kepada mereka, faliyastajibu lakum, maka hendaklah supaya mereka itu memperkenankan kamu. Doa aku, maka doa kamu. In kuntum shadiqin, jika kamu benar, coba. Bisa enggak begitu? Enggak bisa ya. Jika kamu benar, fi anna alihatun, pada bahwasan dia itu Tuhan. Summa bayyana, kemudian Allah menjelaskan goya ta'ajazi'im, akan puncak lemahnya mereka,
wa fadla 'abidihim 'alaihim, dan utama para penyembah mereka atas mereka. Jadi lebih utamaan penyembahnya daripada yang disembah tuh patung. Alaum arjulun yamsuna biha am yabtishuna biha am lahum a'yunu yubsiruna biha am lahum azanu yasma'una biha kuli da'u syuraka'akum summa kidu fala tunziruna. Alahum, apakah bagi mereka berhala-berhala arjulun mempunyai kaki? Yamsuna biha, yang mereka dapat berjalan. Am ataukah bahkan alahum, apakah bagi mereka aidin, punya tangan? Jamu yadin, jama yadin. Ya batisuna biha, punya tangan, yang mereka itu punya tangan itu untuk memegang dengan keras. Ya batisuna biha, yang itu sini bisa mukul, bisa berbuat apa. Kita artikan di sini tangan untuk memegang dengan keras. Am atau bal bahkan alahum, apakah bagi mereka ayunun mempunyai mata, yubsirun biha, yang mereka dapat melihat dengan mata itu. Am bal alahum azanun yasma'un biha, atau bahkan apakah bagi mereka mempunyai telinga yang mereka dapat mendengar dengannya, telinga itu. Istifhamu inkarin, itu semua istifham inkarin, nanya tapi ngingkarin. Ayat takdirnya laisa lakum syai'un min dzalika mimma huwa lakum, tidak ada bagi mereka mempunyai sesuatu pun dari demikian tadi, enggak ada. Mimma huwa lakum, daripada sesuatu yang dia itu milik kamu, kamu yang punya, mereka enggak punya. Berarti apa tadi, lebih utama yang nyembah daripada yang disembah. Fakaifa ta'buduna, maka bagaimana kamu sembah mereka, wa antum atammu halan minhum, padahal kamu lebih utama keadaannya dari mereka. Qul, katakanlah lahum kepada mereka, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ud'u syuraka'akum, panggillah teman-teman kamu, ya maksudnya berhala, ila halaki, kepada binasakin aku, tang-tang, panggil, binasain saya, bisa gak kira-kira? Summa kidu, kemudian lakukanlah tipu daya, ya, untuk menghancurkanku, ya, gitu ya, melakukan tabu, lakukan tipu daya kepada aku, ya. Fala tunziruni, ya. Wala tunziruni, jangan kamu tunda. Jangan kamu tunda-tunda. Tumhiluni, jangan kamu tunda-tunda. Cepetan. Oh, bahasa gitu begitu. Ayo. Ditantang ya. Ini namanya tahdi, tantang. Ini namanya ijaz. Cepetan. Ditantang sama Nabi. Bisa enggak? Panggil kamu punya tuh berhala. Binasain saya ya. Berhala bisa enggak? Buat tipu daya untuk menghancurkan saya, bisa enggak? Fa innallahu ubali bikum. Karena sesungguhnya aku tidak peduli dengan kamu. Subhanallahu azim, inna waliyallahu.